subscribe okay. sama tekan. Jadi kali ini kita sedikit ya. Mengulik lagunya Linkin Park yang berjudul Fame. Nah, saya ingin menjelaskan tentang lagu ini sedikit. Bukan tentang lagu ya, tapi tentang cara main gitarnya. Ya. Jadi sebenarnya untuk di lagu ini kalian main turunkan setengah dari standar stemnya, turun setengah dan mainnya dari drop D. Dari semua lagu Linkin Park yang saya ulik, semua mainnya dari drop D dan turun setengah sampai sekarang. Nggak tahu nanti ketika ada yang request lagi, saya ulik-ulik lagi, saya akan menjelaskan lagi, mana tahu ada yang terbaru. Tapi untuk lagu-lagunya yang di apa My December segala macam kayak Paper Cut, mainnya dari turun setengah dan mainnya dari drop D. Sama seperti ini, mainnya juga dari drop D. Oke, kita lanjut ya. Jadi untuk stem gitar saya tidak merubahnya sama sekali, saya hanya merubahnya drop D-nya saja, tapi saya tidak menurunkan setengah. Karena saya tidak mengikutin lagunya, tapi kalau kalian mau mengikutin lagunya, kalian harus turunkan stem gitarnya setengah. Oke? Dan main dari drop D. Oke, bagi yang baru gabung, saya tidak akan menjelaskan secara detail, tapi drop D berarti senar 6, stemnya sama dengan senar 4 ya. Oke, dia pertama main di violet ya, di biola ya, atau di apa itu, di DJ-nya ya. Kita langsung aja di bagian main gitarnya ya. Dia main dari power chord di D ya. Di sini. Itu kita ulang ya, lebih lambat lagi. Apanya sih sama, tapi saya ingin berbagi chordnya ya. Dan di F, di D dulu, di F, di B, lagi seru ya di saat ini. Oke, di sini saya main dari D juga ke E. Ke A.
Ulang ya. Oke, saya rasa cukup. Semua partnya sudah saya beritahu, tinggal kalian dengerin lagunya terus terapkan di part-part mana ini diletakkan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.